cita-citaku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Hening dipecah tangisan aku yang terjatuh saat belajar jalan dan masih bercucuran. Halo warga, nih ke parkiran nemuin Mas Blo karena ada tamu. Mas Blo, ada tamu kok nanti Mas? Tamu nih kok nanti? Surabaya. Tahu emang? Perang sana perang itu. Mainlah. Tahu. Numpang ya yuk, ya tak tekon-tekon yuk. Nih. Oh. Surabaya sama Jawa Tengah ya? Apa? Tengah. Nih akhir, biar saya tanya dulu. Nih. Ini jono tadi mbak ya? Apa yang kemari dulu? Gak apa-apa. Ini soalnya saya mau sebut yang bajunya sama merah semua. Sopor sebenarnya. Sing pakai ya? Hah? Julukane ya. Iya, panggilane lah sopo jenenge? Bagong. Mas Bagong. Mas Bagong kok ndi iki? Surabaya. Wong Surabaya. Sijine sopo? Openg. Openg. Limpung. Oh, asli. Batang Semarang ya. Sebelum Semarang. Kalau boleh tulis satu, Mas. Boleh tulis. Nah, ini cedak itu nih, cedak. Tulis sendiri. Ya, wetane ya. Aku ra. Kus. Tuh. Ibu aku arah iku, arah Betul. Pokoknya ini ngobrolnya Jawa pas ketemu orang Jawa semua nih. Jadi ntar di translate lewat Google. Tolong cari sendiri nih Mas. Iya, ini doang. Ini kalau Bayu asli mana yo? Aku Brebes, Pak aku Pemalang. Nah, kakekku Australia. Lulu. Nenekku Belgia. Buyute. Akhirnya aku Afrika. Bener enggak? Di Afrika. Makanya ini belasan Persia dia, belasan Persia. Dimanapun kelahiran, dimanapun orangnya, siapapun orangnya, mau orang Jawa, orang Betawi, tetap satu sih penting yo ojo dumeh. Kalau yang orang Jawa nonton ngerti, kalau enggak ya enggak. Mumpung enggak kerja kan Mas Bagong, udah lama kita udah kontak kan Mas Blok sebenarnya. Cuman ya, kalau pas kesini kerja. Udah dikatakan sebelumnya. Ya, waktu dulu Mas Kering main di Petir itu. Di Kendron dulu. Waktu ngamen. Ini penggemar Mas Blok juga. Sekarang wes lihat langsung Blok kayak apa tampangnya. Durik. Mas Bagong. Iya. Enggak apa-apa jujur nih, enggak apa-apa. Jujur aja. Ora iso ngomong aku. Enggak bisa ngomong, enggak enak kali Mas Blok. Nih saya tanya di Mas Blok, marah enggak kalau jujur Mas Bagong? Enggak kan? Belum marah, enggak emosian. Tuh, enggak emosian. Gimana Mas Embung? Ketemu langsung Mas Blok, tampangnya ganteng, elek. Ya oke lah. Oke. Oke. Soalnya Mas Bagong isinan. Jadi shaming nih. Gak bisa ngomong. Tapi kalau status di Facebook tuh banyak banget kayaknya. Bisa sama gampang om. Berarti gak diucapin tapi dipikir, ditulis kali ya. Aku udah dipikir sekarang. Status galau. Ini udah status galau. Cuma sehat kabe, dimanapun ada sedulurku. Tentu. Bayu melu kerja Mas Bagong lah. Ini juga proyekan juga. Tapi aku lagi ono kerjaan ini. Oh, lagi parkir kerjain orang. Aku mau sarap rene gak mau iki uangnya online ra bales-bales badanku. Aku mau jam 09.00 iki ning kene lah ning TPR. Ning kanca-kanca cewek. Mas Bagong pernah ke jalanan enggak selama ini saya tanya nih? Kurang tahu. Oh, urung tahu ya. Tapi banyak gambarnya berarti tukang gambar juga. Enggak juga, udah iseng aja. Iya, nih saya tanya siapa tuh ntar kok pengen kan Mas biasa gambar orang. Apa emang iseng teman sendiri? Iseng teman sendiri, kegabutan sendiri. Berarti gratis yo. Nih, kalau Mas Blok kan kemarin itu udah inbox belum yang katanya mau tanya tato mata? Hah? Yang kemarin belum. Itu udah cukup-cukup nomor HP. Oh udah tapi?
Iya, udah tak tag namamu. Dia ngumpulin adrenalin dulu. Oh, orang mana, Mas? Tahu orang mana? Oh, itu pas ya. Ngumpulin kerannya dulu ya. Gangkup kan mobil selar dulu lo, lagi jalan. Ini Serampung, mau lo mau. Ada pernah bener. Iya, ini mulut. Mau kelewo, gini-gini. Kamu gok, malah ada tukaran gok, apa sih gok? Gue sama tangel bareng ini, gangkup baik. Gangkup baik. Mas Bagong, tapi gimana sambutannya anak-anak parkiran main kesini nih, biar tahu nih. Biasa kan keluarga. Enak ya, ya. Jadi kalau katanya orang nakutin apa gimana enggak ya? Enggak, itu pandang orang kan masing-masing. Kalau orang kayak banyak gambar kan, itu ya ini apa seni ya? Seni ya. Seni lah, kamu benar nakutin orang. Ini kalau ini seni tuh. Seniman kalau ini tuh, penuh dia. Seniman. Kehancuran. Iki wonge mani nato moto lho. Dia nih sing nato. Kemarin hari apa dia nengok nang gondrong. Ya Mas ya. Itu langsung jadi semua. Alhamdulillah. Mas. Mana? Alhamdulillah mau dimintain. Ah, besek. Oh, no, apa tiga biji udah semua orang. Pulak balik gitu dia. Salaman keluar, ngobrol balik lagi. Berarti yang enggak udah pulang ntar nih, Mas. Alhamdulillah udah boleh pulang. Alhamdulillah. Minta doanya warga karena abangnya blok lagi beroperasi. Ini udah pulang sih sore ini. Ada sedikit sumur. Mas blok bawa anduk buat apa itu? Buat ingus. Juga kalau di sini meper-meper gitu. Ya kan kalau iya, gitu. Pukul gigit suka ngetes. Iya. Jadi ya siap-siap ini. Boleh apa kadang-kadang ya dari kuping juga kadang nggak sengaja ngetes apa endang jenis culean itu mah kalau orang dulu neng kampung ya mesti ono kalau dulu di jak gitu Mas di sini masih ada namanya kopon kalau zaman dulu di kecil temenku ada aja culean oh culean di sini iya. Oh kalau di Jawa culean, namanya kopo patekan mau kaki kalau culean. Oh, culean. Baru tahu ini saya malah. Makasih Mas Bulo. Entar ada kalau temen saya juga dulu pasti ada culean. Iya, teman saya juga di kampung. Kasihan. Kopoen namanya. Nah, Mas Bagong arep mampir kapan-kapan enggak apa-apa, mampir aja ya Mas ya. Jarang ada libur ya. Jarang ada liburnya katanya. Sebulan aja belum. Bagus. Bagus ya. Saya bilang minggu kesini saat parkiran kerja kan. Saat ini manusia apa robot? Kerja terus. Nih kalau yang pada komen, pada itu datang aja kesini kita ajak ngopi bareng-bareng tuh. Nih yang dari Surabaya datang kesini ngopi. Nah kita itu santai aja di sini jadi saudaraan lebih banyak ya yuk. Bayu aja sampai ngantuk loh. Kalau nongkrong di sini enak, panas sebelah kali. Mau sehat? Nah, nggak ada panasnya di sini mah adem terus. Ya adem banyak pohonnya. Jangan. Ini marker nggak soal saya ngadep sono. Marker dapat banyak amat kok. Om, rezeki anak sore om. Dapat piro kok? Dapat gocap tadi om, 20 menit. Alhamdulillah. Kalau Ci tadi ada cepeannya kayaknya. Oh, saya lihat, iya, saya lihat dari sono duit sendiri apa dapat? Sendiri. Duit sendiri. Dapat om. Dia omong bilang-bilangin om, dapat om.
Dapat ya? Iya, marah amat. Tuh. Tuh, Om, tuh. Mukanya mirip si Belo, Om. Gambarnya tuh. Iksan. Wah. Oke, warga, kita aja nih udah mau asar, jadi kita juga siap-siap mau sholat insya Allah. Mas Bagong, jangan bosan-bosan kesini ya. Mas Lipung juga, makasih banyak waktunya di sini ya, cuman gini ngopi-ngopi tak, nggak apa-apa ya. Oke, gitu aja. Mas Blok juga makasih waktunya, belum sempet nge-marker jadinya. Mudah-mudahan ntar sekali marker dapat cepet. Amin. Amin. Cepet sehat Mas Blok. Minum air putih apa yang banyak? Air putih saya. Ngopi tadi, bukan air putih. Air putih dari Bali. PA. Aduh. Gak ada.